Yo, back again with me. Yeah, alright man, yeah, alright baby. Berjumpa lagi dan berketemu lagi dengan aku guys, Sam Alvin. Oke guys, di kesempatan kali ini kita akan bermain game Mobile Legends lagi guys. So kali ini masih ada event Mayhem guys. Jadi eventnya akan berakhir 11 hari lagi guys. Sorry banget kemarin salah guys, event bukan event Mayhem ini yang akan berakhir 36 hari lagi guys. Jadi event champion guys akan berakhir 35 hari lagi guys. So kalau misalnya kalian nonton video kemarin, aku mohon maaf banget guys, bukan event Mayhemnya yang berakhir 36 hari lagi, jadi event championnya guys. So langsung saja guys, kita akan bermain di mode Mayhem guys. Jadi di mode Mayhem ini ininya udah ganti semua guys, udah diganti sama Moonteam. Jadi ada di sini di pojok kiri ini ada info skill-skillnya guys. Jadi kalian bisa melihat guys, melihat skillnya guys di mode Mayhem ini guys. Seperti ini guys, kalau misalnya kalian ngeklik di info skillnya tadi guys. So guys, langsung saja kita ke gameplaynya guys. Yo guys, kali ini kita pakai Digi guys. Coba kita kalau misalnya kata pakai Digi, kita kasih item-item yang sakit guys. Kita coba kasih pedang hijau guys. Kasih dagger. Kasih Blade of Despair. Coba aja guys, kita coba guys. Ngapain kamu? My precious. Gila si Harley itu guys, beneran gila. Kartunya bisa keluar banyak banget guys. Waduh, itu yang bikin sakit kalau di Harley di mode Mayhem ini guys. Itulah yang bikin sakit. Sakit kalau udah sakit kita pergi ke dukun aja guys, biar dijampe-jampe sama si dukunnya guys. Awas guys, soalnya kalau misalnya di ada Johnson itu kita harus berhati-hati banget guys. Waduh, kalau misalnya kalian pengen menang auto win itu kalian pakai si Estes sama si Johnson guys, udah pasti itu menang guys. Udah pasti auto win itu namanya guys. Soalnya kalau Johnson dikasih heal sama si Estes itu guys, very nice kicker. I'm a clowner. Wow. Dudut.
Vexana gila banget pokoknya di sini guys. Waduh, gila banget Vexananya guys. Bisa 3 kali mengeluarkan tangan ya guys, yang bisa narik gitu guys. Waduh, gila banget ini. Jadi telur. Ini guys, saatnya kita sakit guys. Saatnya kita sakit guys. Inilah yang paling sakit ketika. Nice. Bisa-bisa ini mati guys. Ini mati ini guys. Peluk-peluk. Kita mundur dulu guys. Shut down. Kita mundur dulu guys. Oke, nice. Nice banget guys. Ngelag guys. Waduh, ngelag banget guys. Kita mundur dulu guys. Kita belikan blade of despair-nya yang banyak guys. Awas guys, kalau misalnya ada jantan kita harus berhati-hati guys. Sakit loh jantan guys. Ayo kamu sini, kamu aku tarik. Sakit loh guys, jantannya guys, guys jantannya agak sakit loh guys. Jadi ini ngelag guys. Waduh, ngelag banget ini guys, ngelag banget guys. Nice, dapat lord guys, dapat lord. Kita mundur dulu guys. Kita ke atas guys. Kita ke atas guys. Si Harley digeng sama si itu guys. Nice banget. Ini nice banget. Oh iya, diggy guys. This is a diggy time. Oh ya, kalau misalnya kalian mau main di mode mayhem ini guys, kalian aku saranin pakai hero-hero yang jarang dipakai ya. Itu hero apa yang dipakai, yang paling sakit di sini pokoknya ada Johnson guys. Johnson sama si Estes. Waduh, kita sulit untuk mati guys, sulit menolak mati guys. Soalnya kalau di heal sama si Johnson itu guys, di heal sama si Estes itu, waduh, paling parah banget guys, nggak bisa mati guys, nggak bisa mati pokoknya guys. Pokoknya gila-gila banget guys. Sakit banget ya guys kalau misalnya si Diggy di build jadi MM. Tapi ini tadi kesalahannya anu guys, kita ambil emblemnya tadi salah guys. Kita ambil tank guys.
nggak bisa. Oh, ini makanan, ini makanan, ini ayo kamu mau kemana, sakit banget loh guys kalau misalnya jadi telur seperti ini guys. Bisa-bisa mati dia guys. Kita ngekill guys dengan jadi telur. Jadi telur aja ngekill guys, apalagi nggak jadi telur ya. Gigi is back. Mending jadi telur kalau kayak gitu guys. Mau kemana Harley? Harley mau kemana? Harley mau kemana? Guys. Wah, di bawah Johnson guys. Nice, terima kasih Johnson untuk atas sumbangannya. Terima kasih Johnson. Science is science. Legendary. Mati lagi. Nah, ini Johnsonnya guys. Johnsonnya bagus banget ini guys. Running away. Kita mundur dulu guys. Oke, nice, kita jadi telur lagi guys. Mati lagi guys. Oh, 1000 guys, damage-nya 1000 guys. Waduh, keliru guys. Tadi harusnya kalau mau ditabrak Johnson guys. Nice, very nice kick guys, very nice kick. Mau kemana kamu ya? Legendary. Wipe out lagi guys, kita nice banget guys pakai gini guys. Kita belikan lagi guys Blade of Despair-nya guys, yang banyak, sebanyak-banyaknya kalau bisa sampai full guys. Kita keturang ini. Keturat kita yang masih si Johnsonnya mau ngajak guys. Ya salah. Oke, kita maju guys. Si Johnsonnya udah maju guys. Oke, nice. Oke, kita gak apa-apa guys. Sakit banget guys, tinggi kalau jadi ini guys. Waduh, nice banget guys. Sakit banget anjay, sakit aja. Keren banget guys kalau kita pakai tinggi guys. Mending jadi telur kalau daripada pakai tinggi jadi kayak tadi guys. Mending jadi telur. Backsoundnya hilang guys. Mending jadi telur guys. Ayo sini, hit saya. Baby, my
mati sama telur enggak malu tuh mati sama telur. Ini kamu, ini kamu. Mati sama telur, telurnya mati sama telur, masa mati sama telur. Ayo, sini hit aku lagi. Gak apa-apa mati guys. Gak apa-apa mati. Oke, nice guys, kita udah menang guys. Dari tadi kita mau main game ini kalah mulu dari tadi guys. Sedikit curhat guys, soalnya ini aku recordnya masih pakai guys. So, ini adalah game pakai digi. Expert Wingman guys, kita dapat Expert Wingman. So, nice banget guys. Oke, kita dapat emas guys. Jadi item kita masih belum jadi guys. Jadi kita masih jadi 3 Blade of Despair-nya guys. So guys, thank you banget guys. Ini hanyalah game untuk bersenang-senang di mode mayhem guys. So, kalau misalnya noob atau kurang menarik guys, enggak apa-apa ya guys ya. Soalnya ini untuk game bersenang-senang aja guys. So kalian misalnya kalian suka dengan game ini, jangan lupa juga untuk di like dan di komen guys di bawah. Dan jangan lupa juga untuk di share ke teman-teman kalian, atau misalnya kalian kalau misalnya punya sosial media, kalian share ke sosial media kalian juga boleh, gak apa-apa. So jangan lupa juga untuk di subscribe guys channelnya. Di bawah ada tombol subscribe merah itu guys, gratis guys. Jadi jangan lupa di subscribe karena dukungan subscribe kalian sangat berarti dan memberikan energi positif untuk aku selalu membuat video seperti ini guys. So semoga menghibur dan don't forget to stay love us. I love you baby, I love you.